zoek van Teheran vind je zelfs portretten van religieuze figuren. Who is he? This is the Prophet Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang kembali di channel Dodi Sepriadi. Seperti biasa di channel ini aku akan membahas hal-hal unik, menarik, bahkan menyeramkan. Dan di video kali ini aku akan kembali membahas tentang keanehan dari orang-orang Syiah. Sebelum kita mulai videonya, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang paling mulia di dalam agama Islam. Saking mulianya, kita tidak boleh melukis bentuk wajah ataupun badannya atau bentuk fisik lainnya karena dikhawatirkan nantinya akan menjadi kemusyrikan. Tapi berbeda dengan orang-orang Syiah, mereka mempercayai sebuah foto atau lukisan yang merupakan lukisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Simak video berikut ini. Zoek van Teheran vind je zelfs portretten van religieuze figuren. Who is he? This is the Prophet Muhammad with a volume of Quran in his hand and holding one finger showing that there is only one God, Allah. So whenever you see a figure like that with a book, that's Muhammad. Gambar yang mereka anggap Rasulullah tersebut terlihat memegang Al-Quran dan menunjuk ke atas. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka menjualnya di pasar-pasar tradisional. Selain itu juga mereka memiliki gambar Rasulullah pada saat berumur 17 sampai 18 tahun. Berikut videonya. What we got here? Who would he be? Or she? It's almost like a woman. This is a he. Actually, recently I've seen this during the last 3-4 years. They said this is the Prophet Muhammad when he was a young person at the age of 17, 18. In Iran, betaalt je de profeet? Leg om mij niet. Tidak perlu diragukan lagi bahwa gambar tersebut bukanlah gambar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan masuk ke video berikutnya. Tradisi menggotong singa yang orang-orang Syiah lakukan merupakan hari peringatan kematian imam besar mereka. Mereka menganggap bukan hanya manusia yang berduka atas kematian imam besar mereka, melainkan juga binatang-binatang ikut meratapi kematian imam besar mereka. Salah satunya adalah singa. Berikut videonya. الأسد يخبط عند الأطمية الأسد تكلم
الله. الله ياخذك ياخذ الوجه. فريدك انطب. Perhatikan baik-baik videonya, terlihat di bawah singa tersebut ada sosok mayat. Entah itu mayat asli atau bukan, inti dari acara tersebut adalah seekor singa turut serta meratapi kepergian imam besar mereka, bahkan sampai juga memukul-mukul kepalanya. Kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu orang-orang Syiah mandi lumpur. Mereka menganggap bahwa dengan mandi lumpur, dosa-dosa mereka akan bisa hilang. Biasanya mereka melakukan ini bersamaan dengan tamu-tamu dari jauh mereka atau wisatawan yang datang ke tempat mereka. Berikut ini videonya. بهونا يا عيد لديهونا اشغتنا دلام نيرا بهونا من بر كربلا او هرميكا زربون مسلي يا عشقونا هرشماري قل بدت قلب ما بردا دلما امونتی بسد سپرده خودم اکه در باغ بهشتم با زبری هر کسی کسی چه مرده مهتاب شام منی آقا کلام منی چه تا سهر همیشه ذکره مدام منی آقام حسینه. Itulah tadi keanehan orang-orang Syiah dalam melakukan ritual ibadah ataupun kebudayaan mereka. Banyak yang bertanya kenapa sih harus bahas-bahas itu terus? Padahal itu kan urusan mereka. Begini ya, apakah kalian rela jika saudara kalian nanti akan disesatkan oleh mereka? Apakah kalian rela jika saudara-saudara kalian ikut bersama mereka? Kalau seandainya mereka tidak menggunakan Islam di dalam ajaran agama mereka, mungkin kami tidak akan pernah mengganggu mereka. Tapi selama mereka masih mengaku Islam, tapi tidak sesuai dengan ajaran yang sebenarnya, tentu kita tidak akan diam. Cukup sekian video kali ini. Jika ada yang ingin didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like, comment, share juga agar teman-teman kalian juga tahu tentang video ini. Sekian dari saya, Dodi Sefriadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai videonya silahkan klik tombol subscribe di bawah. Dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video ini. Kalian mendapatkan pemberitahuan.